Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi lagi skema untuk PAC menggunakan transistor PNP ya. Nah, di sini saya menggunakan transistor B688 ya. Nampak enggak, guys? Nampak ya, B688 ya. Ini cuma menggunakan 6 biji. Baunya, tadi saya konsletkan tadi baunya minta ampun. Sebenarnya saya malas tapi biar kawan-kawan tahu segitulah apinya ya. Nah ini sekarang nih di lampu, lampunya masih ya tetap. Nih kalau yang seperti ini kita menggunakan B688 di CT primer adalah min ya. Nanti untuk selengkapnya kawan-kawan bisa dengarkan instruksi dari saya nanti. Ini saklarnya dari resistor ini biar tidak panas ya. Nah seperti itu ya guys. Oke, kita simak skemanya. Oke guys, jadi gini guys, kalau kita menggunakan transistor PNP ini sebenarnya trafonya tidak jauh beda atau sama, trafonya sama, kita gunakan D718 trafonya sama, hanya saja kita menggunakan TR yang beda ya. TR nya pun kalau kita menggunakan D718 terus kita pakai yang B688 itu sama guys, karena dataset nya itu sama, hanya saja beda inputnya aja ya. Kalau D718 input basisnya adalah plus, adalah ya plus, kalau yang B688 ini input basisnya adalah min ya. Jadi ini tengok, kalau di D718 itu diodanya menghadap ke kaki basis, kalau ini dioda gelang putihnya menghadap ke CT feedback ya. Dan juga begitu juga arusnya, jika di sini di B688 arusnya kita pakai min di CT primernya, ini min di sini, terus di kaki emitternya adalah plus ya, plusnya di sini. Nah seperti ini ya. Nah jadi hanya itu aja yang dibalik ya, yang dibalik adalah input arusnya sama dioda ya, sama diodanya. Jadi untuk lilitan apanya ini, trafonya masih sama. Jika kawan-kawan biasa menggunakan D718 itu tidak ada yang beda ya, hanya transistornya aja yang dirubah untuk inputnya ya. Input arusnya ini yang dibalik adalah ini sama dioda ini ya. Diodanya ini dibalik. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.